Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjumpa kembali dengan Wahyu Sidedi. Pada kesempatan kali ini kita tetap berada di lahan orang milik Mas Heru. Dan di sini kita akan mencontohkan apa ini tip yang digunakan oleh Mas Heru ini pada lahan yang sama, bibit yang sama, namun cara pembuatan bedengan itu berbeda. Contohnya salah satunya seperti ini. Di sini ini adalah cara waktu pembuatan bedengan. Di sini ini pupuknya yang difermentasi. Setelah apa ini dibuat bedengan, lalu dikasih kapur dolomit dulu berselang, lalu dikasih pupuk kandang dan ditutup tanah lagi, begitu pertumbuhannya ini cukup baik. Ini cukup baik. Dan yang ini yang tadi, yang ini adalah ini yang persiapan lahannya ini kurang maksimal. Ini yang apa itu waktu pembuatan bedengan ini diberi pupuk kandang yang langsung dari kandang kambing langsung ditaburkan, lalu tidak ditutup tanah lagi. Ini sungguh perbedaannya luar biasa antara yang apa ini pupuk kandang yang tidak difermentasi dan ini pupuk kandang yang difermentasi, begitu ini. Dan ini bedengannya apa ditutup setelah dikasih pupuk kandang, lalu ditutup tanah lagi dan baru ditutup mulsa. Jadi berbagai pengalaman setelah saya menghadiri tanaman porang-porang dari teman-teman itu, setelah saya lihat-lihat faktor keberhasilan itu bagaimana, faktor apa itu kegagalan itu disebabkan dari apa, dan ternyata itu sudah jelas, yaitu faktor kegagalan yaitu diakibatkan karena tergesa-gesa dalam penyiapan lahan. Dan ini karena sudah jelas yang ini sama yang itu tanah yang masih satu bidang ini milik satu orang, dan ini buktinya nyata antara yang disiapkan dengan apa ini persiapan yang matang dan antara yang tidak. Jadi jangan pernah menyepelekan persiapan lahan. Nah, contoh yang paling harus dipahami untuk sobat porang dimanapun kalian berada, setelah pembuatan bedengan itu sebelum dikasih apa itu ada pupuk kandang, ada kapur dolomit, itu nanti didiamkan dulu itu seharusnya begitu. Setelah itu diberikan pupuk kandang atau kapur dolomit dulu untuk netralkan kadar pH tanahnya ini, lalu setelah itu dikasih pupuk kandang, lalu tutup kembali begitu. Jangan asal-asalan setelah jadi bedengan dikasih pupuk kandang lalu dikasih mulsa, itu akibatnya fatal seperti ini. Jadi untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada, tentunya dengan cara saya membagikan video seperti ini untuk apa motivasi atau untuk saling bertukar pengalaman, karena saya menggali pengalaman dari teman-teman bagaimana tumbuh porangnya itu subur banget atau terjadi seperti ini, yaitu kurang dan lebihnya karena persiapan dari persiapan lahan itu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat untuk sobat porang atau sobat tani dimanapun kalian berada. Salam santun, salam tani, salam sejahtera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.